السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، أما بعد، كثيان في كل مقارنة هنا كتاب بداية المجتهد. wa nihayatul mukhtasid kita lanjutkan membahas masih tentang mahar hukmu ya'ridu ya'ribu lisodaki minat taghayyurat qabla talak ay hadza taksiuta iki ku hukume barang ya'ridu mendatangi apa malit sedaki maring mahar minat taghayyurati sang perubahan qabla talaqi sadurunge talak fa amma hukmu ma anapun mongko anapun teh hukume barang ya ridu mendatangi apa malis sodak maring mahar minat taghayyurat sangi pira-pira perubahan qabla talak iku fa inna zalika mongko sadune mung kono lah maya ridu mau iku la ya rasbi apa zalik ayakuna la ya rasbi apa ayakuna yen to ana zalik iku min qibaliha saking arai imro'ah zaujah au min qibalillah uto saking arai Allah fama kana fama wangkote perubahan kana ono poma iku min qibalillah saking arai Allah wala yakhlu moga min arbaati aujuhin saking patang arah imma ayakuna yento ono ono po <coughs> maka nama iku talafan merupakan kerusaan dilkulli maring sekabehane sodedh hancur wa, wa in ma wa in ma ayakun alain antu ento ana menapa berkurang wa in ma ayakun antu ana kalane ento ana tambahan wa in ma ayakun antu ana ma iku dia tambahan wanuksonan berkurangan hale sareng-sareng wa makana mingqibaliha wa perubahan kana ono apa maiku mingqibaliha sing arah imrot zauja wala yakhlu mangora sepiyo apa aja kuna yen tindakane zauja pihi eng ma iku bitahwitin sebab di di apa ee uh, dihilangkan misal al-ba'i hale didol wal itki di dimerdekake wal hibati lan diwehke au yakuna uta ana apa tasarruhu tindakane zauja bihin delma iku fi mana fiha kanggo kepentingan-kepentingane zauja al khas kang khusus biya kan zauja au fi ma uta ing barang tata jahazu gawe perhiasan gawe peralatan sapa zauja bi ma ila zaujia kanggo kepentingane suamine ne wa inda malik annahuma saat mene karo karone fitalafi ing dalem rusake wa fi ziyadati ning tambahane wa lain dalam kurangi. iku syarikani anahumah saat ini azawjan suami istri fitalafi in dalam mahar Uta tambah uta kurangi. iku syarikani bersekutu karone

pamane. Mariko rupane sapi misalnya. Kamu mahare mahari bojomu sapi karena manggone ngene. Daerah sing kanggo peternakan cocok. Mbok mahari sapi. Lah iku terus sapine dua anak. Padahal kamu urung mbok urung mbok apa jenenge? jimat bojomu. Terjadi per Perceraian, kan balik separo kira. Lah, separone iki piye? Nak kuwi manak terus piye? Yo paronan. Tetep mbok-mbokane karo anake parona. Cara Imam Malik. Berkurang e paronan. Sapi loro dimati, mati yo wis. Sing paron sing sisa ana Nak cara Syafi'i ini wae. Nah, tambahane, tambahane Nak ono tambahan nih, tambahan nih dipek bujuni wedok. Nak kurang tanggung bersama. Nako tambahan nih dipek bujuni wedok. Momo sapi nih mau mana, anak-anak nih dipek bujuni wedok. Langsung bua anak yang aslinya mahar mau paronan tetap sesuai dengan aturan main karena huruf dikumpuli di balik nasepa no separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hal tamliku apa ta memiliki sebal maratu wong wadon asodako ing mahar qabla dukhuli sadurunge dijima. Wa sabab ikhtilaf im sebab selane buku iku hal tamlikul mar'a asodako qabla dukhul. Awil mauti uta kematian milkan mustaqirra kelawan pemilikan sing tetep. Ala ta'miliku ta'miliki sabo mar'ahu ah, ing panjenengane sedakmu. Mo. Pamam moko tasapane ulama iku lamun ngendikae suman, innaha satun min zauja sabo zauja hu ing mahar milkan mustaqirran ing pembagian sing tetep. Kala ngendikan suman, huma utai karo-karone lanang zauz suami istri fi indram sedak iku syarikane bersekutu karone. malam tata ada selagi ini orang melewati batas sepuluh saja patut khilu bismillahirrahmanirrahim patut khilu Oh, fatut khila aja, sebab yang lebih agak, fatut khila maka sebab yang lebih agak, sebab Zawja hu, hu yang mahar mau fi mana fi iha, in dalam kemanfaatan, kemanfaatannya Zawja secara khusus Wa utai sabanewu wungkola lamun ngendikan sopaman, tamlikum memiliki sopaman Zawja hu yang mahar milkan mustaqiran yang pemilihan sing tetep watas tiru utainya nyeparo iku hakun wajibun hak sing wajib tak ayana kang jadi tertentu po hak aleh yang ada sing indah tolak nani kana tolak wabak das tekrar ilmi kilan indah usah tetep pemilikan Aujaba jaba mau kemaji bagi yang ngurus peman arucu aeng narik kembali alih yang ada sing bijami ima kelan sekabene barang zaba ilang opo ma indah ana saninge zauja wala mi referli bulanu rasulullah sapa ulama anha satune zauja iku ira shorafat nalika gunakna sapa zauja hu ing sedaq fi manafiha ender kemanfaatan-kemanfaatane zauja dominatun iku nempoi liniswi maring separone dadi umpama ning ngene ana wong diki apa jenenge mahar sapi sapi loro sapi siji wae lah sapi siji loro kabutan iki <laughs> sapi siji regane wis 20 juta terus bareng mesti wehna dadak lanange ora ndukul-ndukul ya ora didukul nah, di karo lanang wedoke iki mau terus didol sapi ini. Oh, senak gua ya, mahar gua, dol. Payu orang puluh juta, pas likur juta. Terus digol, umrah. Digol umrah. Dada badannya umrah, lanange, urung sempat dukul menceraikannya. Nah, udah berdali, diceraikan. Kan berhak menarik separuh, padahal besentak. Duit sapi besentak, kamu bayar umrah umroh ini jali betul ini jali ya separuh waktu ala suloyo sopa ulama iza tarot nalikani tuku sopa imroh asap dosa ujah mau biklan ma ma ing barang yusleh hunggawi bagus ngunopo ma ha ing zaujah li kanggo perhiasan mimma sanging perhiasan jarah terus lumaku biklan ma wal tradisi hal yarji toh? Kena narik kembali sopul jauh alih yang ada sejauh jauh. kawan svima kelawan separuh ini barang istara pustuku sopul jauh jauh ingat. Am bini svisa daki kelawan separuh ini mahar. ala huwa kang utawi nisvu sodak iku asa manurgani. Wakwala menghentikan sopul malik. Ya rejiu, tetap kena narik kembali sebuah jauh alih yang ada sejauh jauh. Bini svima kelawan separuh ini barang istara pustuku no sopul jauh ingat. Wakwala menghentikan sopul abu hanifah wa syafi'i. Yarji'u bali narik kembali sapa zauj ala yang atas zauja binis fi samani separuh separo nergo alladzi huwa kang utai nis iku asodak, <tuh> Lagi konjur kaya antara kaulu Malik dan kaulu Abu Hanifah apa bedane Yarji'u alaiha binis fi mashtaratu yarji'u alaiha binis fisaman bi aladhi huwa as-sodaq ya mah kodoh kan itu dipikir-pikir waktal bismillahirrahmanirrahim misteran halil abi apa tau itu sepenting mau pokok persoalan yo nak urung sing lak kamu di nikah wong lanang kok urung dijima aja kesusu digunakno sik <guluh> danane aja susu digunakno sik nek urung dijima nek wis dijima 100% hakmu mahar nek nek urung dijima iku ada kemungkinan kalau nanti terjadi perceraian itu bisa ditarik separuh ngono wae persoalane halil abi apa toiku iku menang kedua bapak ayak buah utai yang memaafkan sebuah alat Anis sodaki sayang separuhnya mahar. Iza tulik nalikan ditolak sepozo jah kau belat dohul. Bagaikan nalikan al ab asai itu bendoro pendorofi amatiin dalam budak wadone Asyid. Waktu rapulan solo sepo ulama min hadal babi farin masyurin. Ia dalam cabang masalah yang terkenal. Mutalikin yang terkait bisa mai kelawan samai. Wah wah utawi farin masyuriku halil abi. Opo iku menang kedui Bapak, ayakfu autaynya untuk memaafkan mengenai sebuah lap. Anis wisodaki sang sebaru ini, mahal, ribnatihi yang dalam anak waduh ini, e, alap, albikri kang perawan. Akni ngeresak ke sebuah idatul likot, nalikan ditolak opo ibna duhul bikir, oblat duhul. Walis sayidilan opo tohiku menang kedui bendoro, bi amatin dalam anak waduh Pakola menghentikan sebuah malikun. Zalika utai mengundulah. Al-afu mau, ya'fu mau. Iku lahu wenang kedua al-af. Lan sayid. Wakola abu hanifah wa Laisa warana iku opo zalika murah ya'fu mau. Iku jadi kewenangannya sayid. Wasayab utawa atmo. Wasabab bukti Utai sebab sulayani fukuha iku huwa ya sabab bukti al-ihtimalu kemungkinan. Allah di ta'ala kang ono yang dalam penghentikan Allah ta'ala illa ayyafuna illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadi utadun nikah wa dzalika utai mengono-ngono ya'fu mau fi lafzi qawlu ta'ala mau iku fi lafzi ya'fu dengan lafal ya'fu aw ya'fu alladhi bi yadi ya utadun nikah wa innaha krana sa'tun lafzu ya'fu iku tuqalu diucapake apa lafal ya'fu fi kalamil arab ing dalam wong arab marrotan ing ambalan Ambalan, bi makna yusqitu gugurke wa marrotan ing ambalan saambalan bi makna yahabu memberikan wa fi kau ta lan iku ing dalam Allah allazi bi yadi nikah iku alaman ing atase sapa ya udu bali opo domir, domir. iki lah hal alal wali utawa ing atase wali au alal zaut, utawa ing atase suamine Waman kau lah mongko mongko utai siapa ni wongku lah lamun ngendikake kau subman ala zauj jala mongko dadek kau ngono subman ya puah bimakna najahat waman utai siapa ni wongku lah lamun ngendikake kau alal bali yang wali jala mongko dadek ngono subo subman ya puah yang lafal ya puah bimak najahat wajah jalan menyimpang likullin likulli waliyin iku kedue wenang kedue setiap wali ayak fu'a udain memaafkan sapa utawa memberikan menggugurkan sapa wali anis wis sodaqi saing separo mahar alwajibikang wajib lil mar'ah wa yusbihu lan member apa ayakun ayanto ono hazanil ihtimalani kedua kemungkinan alazani karo-karone fil ayah iku alassawa ing atase Lakin naman tetapi nesuduhune wong. Da'alaus ja ndadekke kuna supeman hu ing uh, allazi bi'ati udah tunikahmu. Ndadekke azda ing suami kalam yujib mengora. Majibake supeman hukman zaidan ing hukum sing tambahan fil ayat. Ay syar zaidan tegese tambahan. Li anna zawaza zalika. Koro saktene kenone mengkono lah. kenane menggono laniku. Eskot mau gugur iku maklum menawi sikawu rotisari saking kepastiane syara. Wa aman resapane wong dakala dadekke sepumanhu ing Eskot mau ye. gugur gugurke wayafu mau alwali eng wali yang immal aba ana kalane bapak wa immaghuran ana kalane liane Fakod zada mengkodu menambahi sebeman syaraan aneh aturan. Validalika mengkodu krono arai zadamu wajib ya wajib alai ngata seman. Opa ayak tian yang tono kake sebeman bidali len tajine juga jinu. Kelawan dalil kang nerangake ake Dalil bihi kelawan mau syaraan an zaidan mau syarat an Anal ayat yang satu nak ayatiku azharul wes ceto fil wali kanggo waline minhat ini bang ayah fi zauji suami wa zalika utaim dalil mendatangkan dalil iku syai'un sesuatu yang suruh kang angel apa apa syek ngeten ngeten ketika tolak qabla dukhul terjadi kan sing lanang berhak untuk menarik kembali separuh dari mahar itu karena belum didukul dan terjadi perceraian kecuali kalau lah itu bisa diartikan dari ayat itu yang pertama diartikan begini kecuali kalau wedok wedok itu memaafkan bujo wedok memaafkan artinya wis nyatanya wong sampen rasido nikah mbak aku wes jipun kafe wes mahar ayat ilah ya, punah pihak wedo esing wis PNKB wis nyatanya sama Rasidun nikah berku Mahari PNKB Aku yak utol sing pihak zauce suamine Oh nyatanya Sama wis tak nikahi Sama wis gelem Tapi aku nih sing sing kepengen nyerai Wis PNB Mahari PNKB gue rano masalah kapeta untuk tafsiran seperti itu jadi wedoe e eh, membebaskan seluruhnya itu tadi untuk di, di, ditarik kembali oleh pihak suami monggo untuk suami membebaskan seluruhnya wis pn wis ong oh, sampean cerai kok tak tarik kembali sake wis payan, itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, sing membebaskan pihak bapak e waline. Krono waline itu membebaskan. wis, PNKB wis, mahari, tarik kembali kabeh. Ke penafsiran kedua ini ada yang menyetujui di kalangan sebagian bukohak, tapi tak dikembalikan kepada nalar ya mahar itu kan miliknya istri mahar itu miliknya istri yang membebaskan ya harusnya istri bukan wali paham pak? wali tidak berhak membebaskan oh itu haknya istri kok Paham Dari alur ini saja sudah jelas ya kudune pihak ya istri sing membebaskan. Jadi istri bilang, wis apa, apa wes wis ngene atane ra sampeyan tak balekke kabeh Itu harus kehendak dari istri karena dia yang berhak. Aja kehendak dari bapak e. Bapak istri mau merotuane atau wali-wali nikah sing jadi makanya berarti awyak fuwa lari biadi uktatun nikah itu harus awyak <shran> fuwa itu biadi uktatun <shran> nikah itu kudunya balik ini zauj Nak zauj yang membebaskan SPNKB itu kan memang haknya zauj Dia punya hak kan separuh mahar untuk ditarik kembali terus dibebaskan oleh <shran> SPNKB Sah Tapi yang repot itu kalau itu diartikan untuk moro tuane sing bebas ke, anaknya dikalah ke, wes pengen kape wes balik tarik kembali kape, mungkin emosi bu bias yang mengguan, itu tidak tidak benar menurut saya tafsiran itu tidak benar, bapak itu menimbulkan hukum baru, mau bukan haknya dia kok, kalau dikembalikan kepada aslinya, mahar itu milik Dan bisa-bisa mahar kok dipek karo bapak eh salah Bismillahirrahmanirrahim hal ta'fu apa kok bisa me membebaskan soal maratus wadon wadon sing cilik anis visodakli hal wajib saya ingin separuh maharimu sing wajib bapaknya ada wong wedok di nikah terus urung dijimak terus mahari di wehno kabeh padahal dia kan berhak urung di kan berhak separuh di wehno kabeh kuwi berhak mbak. padahal pacu wedoke jas cilik wal jumhuru ta jumhur iku ala anal mar'ata shaghira wal mahjura ta lan sing isih dikekang iku lesa ora ana iku laha menang kedhe mar'ata dalam lan mahjura apa antah bae to ngewehake sapa mar'ata shaghira min sodaki hasing mahare al masohira anis fil wajibi yo separo sing menjadi hae lah aku tuh marah wa syazalan syaz sapa faqalu sapa kaum ya juzu. menang apa antah bayan to aweh ngono sapa al maratu musayyiran halin dadeni li umumi qouli maring umumi pengendikane Allah taala illa yakuna wa khatara bulan sulaya sapa ulama min hadzal bab fil marati ing dalem wadon ila wahabat nalika aweh sapa mar'ah sedaqoha ing mahare al li zaujiha kanggo suamine almarah summa Bismillahirrahmanirrahim. Summa tuliqat mau ditolak dengan al almarah. Pablan dukhul saat turunnya dijima. Kau malah mengatakan semua malik. Laisa orang orang itu yardiu kena narik kembali sebuah zauj aleha yang ada se zauja bisa enkelan suci. Kau malah mengatakan sebuah syabu yardiu tetap kena narik kembali ngono sabozo alih ngate kesejoja bilis wis sadaqi kelawan separone mahar sebabul khilaf iku haline sepuru wajib apa separo sing dadi hak li zaujuga suami pitolak sebab tolak gua ya wajib iku fi aini sadaqi mahar au zimmatil marati utawa tanggungane wong wadon paman wong kota isa wong iku kala lamun ngendikan soman Fi ayni sodaki indermzade sodakio kola, Mungkong ngendikan sopoman layar jio. Ora keno narik kembali sopon zauj, Alihang atas dari zaujah, Bishain kelansu ji-ji. Lian nahu kurana Iku kodok koba Temen-temen menerima sopon zauj, ing mahar, Kulahu ya segabane sodak. Waman kesapane wong kola, Laman ngendikan sopoman, Hua utawi sodak, Iku fizin matil mar ati, Untanggungane wong wadon, wa qala monggandikan semua kena bali narik kembali sapa zauj wa ih wa habat senatan wis ngewehakke sapa zauja ing mahar lahu maring zauj kama lau wa oleh lamun aweh ngono sapa zauja lahu maring zauj ghairu zalika ing selain munglah sodaq mimma liha sang bondo zauja wa farroq qalan bedake sapa Abu Hanifah bi masalah penal qabdi antara mesti tampani wala kobdin lan ora ono penampan fatwa lamun ngendikan sapa abah an ing qabdat lamun wis nampani sapa mar'ah kalahu mongko iku kedue zaud amis ful separo wa ila lamun durung nampani sapa zauja hata wa petik aweh ngono sapa zauja samangkora sama ora ono iku lahu kedue zaud apa kanahu Ka kaya-kaya santun Abu Hanifah karo so Abu Hanifah. Annal haqlu sadunya hai ku fil malam takwid selagi ni durung nampani sapa so mar'ah. Faiza qobal mengkonalikane wis nampani sapa so mar'ah, sar mu'dadi ngono apa? Sedak mahar iku fi zimmatin tanggunganane zaujat. Ya tenon ana tigang pendapat. Nak kapan ana suami istri, gitu suami istri, terus, ini kau, pihak istri mau menerima mahar, katakanlah lima juta, seterika mahal lima juta, mahare diwehe lanang kafe. Ya mas tak maharku lima juta diwehe di lanangnya. Bahan diwehe lanangnya padahal urung dikumpul urung dikumpuli. Pihak lanang kemudian menceraikan istrinya itu. Apa pihak lanang menceraikan itu terus dia narik menes paru nih. Wedok gudung kayak nombor hilang juta setengah pora ada sing mengatakan Imam Syafi'i kudu udah nombok juta setengah salah Iwas nompo nombok diwek nombok urusan aweh kan urusan beda kaya namun dini aweh harta yang lain nah pendapat yang lain yura kena ditarik kembali apa yura kena narik kembali separuh memang juta harus di kabel dibayar kabel kok teman temen lah nange letter lagu ya pacen mungkin di wno urusan di soal hak tarik kembali separuh urusan di kan gitu letter lagu itu yang dipakai oleh Asyafi Imam Malik ora ora kenal tarik kembali supaya lanang mungkin di wno kafe kan lah Imam Abu Hanifah ini kan mau nomahar sing model kredit kredit mau ini kredit engkau tolong ulang lagi tak bayar mahari lima juta mau ini bareng wes apa jenenge wes nakat nikah terus sing wedo ik mau kondo sampai kan utang mbak aku lima juta mas maharmu rumput wehna aku wes kuih tak sodakohno sampean. Sampai saya kuis bebas orang dihutang mbak aku. Orang dihutang di tidak. Paham ya? Pihak wedok memberikan, menyerahkan seluruhnya kepada pihak suami. Wis sampai PKP KB wis, 5 juta rasa hutang, semen mbak aku. Bareng kau yang ngono burung dijima ditolak. Wedok ayo urung nompo limang juta, tapi di wekno pihak lanang. Lah lanange dadak nolak urung dijimak, padahal lanang gak nolak sebelum jimak berhak separuh mahar. Kita ayo bayar 10 um, juta. Lah <laughs> nah, iku nak cara imam-imam Bani Pah, nah, urung ditampa karo pihak istri Iku yo lanang ora berhak narik. Nek nak kecuali nak 5 juta wis ditampa bar ku diwekno neh pihak suami. Bisa dak kono suaminine. Bar ku diterekno, kula wis ali ki lanang edan. Wong apiane koyo ngene wedoke kok. Lah iku lakek sing wis ditampa tetep lanang duwe hak untuk narik mbai dua juta 5. Mulane wedok yo kudu ngati-ngati, kodhe Sudah usah diwewe nosek lah, cekel sek, ngira dua hari. Untuk hakmu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Azibaju bila maharin. Sekarang ada masalah lagi. Al mau diurabe utai panggungan sing nomor empat Iku fitafui di nikah tafwid. Krono senengi dinikahi karo orang tuhan. itu sangat-sangat membahas sholat diwirit kek Ya Allah, muka-muka Tuhan -muka senang ya aku, ora seneng karo ria ini diwirit lah sumpah mau bejongan dengan Tuhan kalau oh, ngajak diwirit kek <laughs> muka-muka aku, toh orang kan ria ini <laughs> terus dinikahi karo roh dengan Tuhan ditakoni Dek, saya kan mahari nyuwun piro oh. pun bebas sak kersone jenengan Hadis nah, akhirnya waktu pernikahan itu belum ada mahar sing ditentokno, pira mahare ora urung ditentokno. Urung ditentokno. Ya. Urung no. Durung antek kumpul dipegat. pegat. Ora mula ana contoh-contoh liyane atake. Kuwa utegal men. Wes bojone apian contoh-contoh liyane wae. Durung antek durung antek dijimak di jimak, dipegat. Padahal durung ditentukan berapa maharnya. Men nah, atene. Bismillahirrahmanirrahim. kalau di zaman mantep sapu ya ngom mangangu mahar misil. Mahar misil itu umume keluargane wedok kuwi dimahari pira? Kakak beradiknya takli e budi-buli e budine buli e budine budi, 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 iku do nak mahar pira to umume? Umume 5 juta ya berarti Isa wae engko ditentok mahar rimang, juta dan ini ku. Tapi tetap nikah itu harus pakai mahar. Hanya lah waktu itu kok belum diserahkan, nah, hanya belum diserahkan. Tapi tetap harus ada mahar. Kok belum ditentukan? Ya nanti akan ditentukan mahar misal. Jadi tetap nikah itu harus ada mahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sepakat supaya ulama. Jadi lamun orang disebut mahari, ala ana nikah tafwid iku jaizun menang wa wa utai tafwid nikah tafwid iku ayu qada yen to di akad ke apa nikah nikah dunasodakin sodakin hale tanpa nyebut mahar awas lho tetep pakai mahar tapi tanpa nyebut mahar penyebutannya yang belum tak nah, mahar itu tetap wajib Liqaulihi ta'ala karena pengendikan Allah ta'ala La junaha alaikum intol laqtumun nisa'a ma'alam tamat suhunna Au tafridu lahunna faridu Orang ada dosa ingat asyirah kabeh Kalau kalian menceraikan istri-istrimu Sepanjang belum kamu jima Atau sebelum kamu tentukan maharnya Waktalafu lansulawai sopa ulama Minralika saya menggunalah takwid fi ini dan dalam rong panggonan ahadu mau teh salah sini maudhi iku iza tolabat nalika nuntut sapa azzaujatu istri istri menuntut fardosodaki eng ing ditentok kene mahare waktu aku langsung ya suloyo ulama fil qadri dalam qurane al maudhi usani utai panggonan sekedua. iku iza mata nalika mati sapa azzauju suami walam Yufrid, hale durung menentukan berapa mahar sopo azot halah potoku kedua zauja sota konte mahar amlah Iza tola badal maratu mahron minaz zaut nalikane nuntut sopo almar'atu maratu mahron yang mahar minat Sayang di suami wa amal masalah ula wa yaute masalah ula iku ila komat nalikane ngadek sopo almar'ah marah tatul buhalin nuntut sopo almar'ah marah an ayu frodo ayu frodo Yen ditentok ke lah aku ah apa Ayu Frido aja Eh bin se 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 Ida mar ah tat Ayah Frido Yen Ayah Frido Yen to nentok ake sepon zot Lah ah mahron yang mahar Pakolat mau ngendikan sepon to Yufron tu mau di tentu akilah kau apa mah rumis mahar misil ya mahar misil kalau tidak ditentukan ini madhab syafi juga begitu Waalaiksha alai rauna ikuti zauji itu suami veda kain mahar misil opo kiaran piliat Ya harus mahar misil Fa lako loh Lalu menolak nolong sebron zauj Pak telhukmi sausu diputus ke hakim di hakim laporan hakim kulorin, dareng, nopo, no mahar, kulo riyin bareng napa nentokno mahar Kali istri kula niki antuk bojone didakne ngene hakim kono ntasagere di persidangan ditakoke mahar nisile pira ing keluargane mau pamin pamin ha ulama kiku di antara mereka ulama manut wong kalange dikake sepumen laha iku duwe mar'ah nis fusudhaqi separone mahar Jadi nanti, nanti terus ditentukan oleh Mei dengan mahar misil, terus sing wedok untuk separuh, sing lanang dikembalikan separuh sebagai mahar misil. Kalau terjadi tolak sebelum duhul, tapi sudah diputuskan oleh hakim tentang berapa mahar misilnya terjadi tolaknya itu. Wa minum lan antara ulawak sing apik iku nikah yo mahare ke lah. Nah orang ditetakkan ke permasalahan dan engko kadang kisra. Aseng repot iku nak kapan engko sedulur-sedulure sedulur, iku mahari beda-beda. Ana sing 5 juta, ana sing 20 juta, ana sing 30 juta. Lah terus piye? Tak mumet Penentuan mahar misalnya akan persidangan akan berlarut-larut nanti. Mulane apike eh, mahar iku wis tentokno sesantes pira. Ngo, puluh, tolong puluh, puluh, perus satu, sepuluh, perus juta, satu miliar, ya kena. Tapi ditentukan, gitu loh. Itu lebih bagus. Wa minum lanku di antara ulama manutai wang kolang, nanti kakak sepaman lai saurana ikulaha kedue mar'ah. Apa syaun suju uji. Li anna aslal fardi. Kerana saat ini asale ketentuan. Iku lam yakun ketentuan maharmu. Lam yakun iku raona apa aslal fardi iku fi uqdatin nikah dalam akad nikah wa huwa utai wa huwa utai lai salah syek. iku qawlu abi hanifah pengendikan abi hanifah wa ashabi lah, sahabat sahabati abi hanifah lah ya Allah sa'ake widoi rakumana nak jaro mazhab hanafi salai nak akad tidak ditentukan berapa maharnya ketika dicerai sebelum sebelum apa sebelum ki timma maka dia tidak dapat separo. Wa qala an gandikan malikun wa ashabu az-zawj az-zawj ta'i <tutuk> suami iku bena khiyaratin antara tiga pilihan. Imma ayu taliqu ana nolak sapa zawj wala wala yafrudolan ora nentokake ngono sapa zawj wa imma ayaf ayaf ana kalaniyan nantok ake sopozot ing barang tutualibu nuntadhu ing ma sopal maratu wanitabi kilan ma wa ing ma ayah prudohan nantok ake sopozot misli ing mahar misil wa alaizamu lantai ditetap munopo sodakul misli ing mara wasabah bukti labim tesobap sulani fukoha iku aking ngeresake sopo yang ing bayinaman yang ulama yu jibu kang majib ke sopo man maharul misli Min ghairi khiyarin saingin tanpa onu pilihan li zawji ganggu suami. Iza tuliko, iza tolako aja. Iza tolako nalikan nolak sopo zawji. Ga ada tola biha sa'u sewulai nuntut al mar'ah, al fardo ing ketentuan mahar. Waman lan wong, la yuji bukang ura maji bagi ngeresoboman. Eng mahar misil. Iku ikhtilafuhum sulayani wak, wimabhumi kawli ta'ala. Entam kesimpulannya penghentikan Allah Ta'ala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida hal hadza apa tau utai qaulhu ta'ala ikum iku mahmulun ditafsiri alal umum fi suquti sadaqi ing dalem gugure mahar saongka nasenajan ana apa sabab tolak sebab tolak iku ikhtilafahum sulayane ulama fi fardhi sadaqi ing penentuan mahar Aulam yakun utawa ora ana apa tolak utolak iku sababu ta sebab tolak iku, sababuhu, iku al khilafu perbedaan fi zalika ing dalam kunalah para disoda wa aidon lan meneh yufamu apa ta bisa dipahami mirafil hak junahi saking ngilangi dosa anzalika sing ngono lah tolak mau iku sukutul mahri gugure mahar fi kulli yang ing semua keadaan awala yufamu raisa dipamu apa zalika menggunalah suqutul mahrimu fi iku ing delem kabeh mau soal mau ihtimalun utaya ana kemembaran wa ing kana senajan ana al-azharu al-azharu apa al-azharu sing luwih cethok iku suqutahu gugure mahar fikul hal liqulitaala wa matii'unhunna 'alal qadaruhu wa 'alal qadaruhu Wa mati uran podo awih mutah kesenangan sopo sira kabeh hunak ing wadon-wadon buju-bujungmu musik iku ing atase wong sing jembar padruhu tawi kepantesane al-musiq wa al-muqtir lan iku ing atase wong sing ora mampu padruhu utawi kira-kirane kemampuane al-muqtir wala khilaf wala khilaf kemawjud a'lam kang ngerti sapa ing sunu khilaf fa innahu inda sa'at melakukane iku iza tallaka nalikane nolak sapa zat, ibtidaan dan permulaane annahu satune kelakuan iku lesa ora iku alih ing atase zat, apa syaun suji suci waqad kana hari temen ono apa kelakuan iku wajib wajib alaman ing atase wong aujaba kang wajibake sapa man laha kang mar'ah almut ata ing ma'a syatri sadaqi sertane separone mahar Iza tolak kau nalikan nolak sebuah zat kau bela saat durunge di dukhul fi nikah takwid ing dalam nikah takwid wa aujabalan majbaki ngono sapa lahagangum mar'ah mahrul misli ing mahar misil fi nikah hitafuid ing dalam nikah takwid ayu jiba ing ento majbaki sapa laha kang mar'ah ma'al mut'ati serta nemutah fihi fihi bismillahirrahmanirrahim fihi ing dalam nikah takwid Satro mahri mahril misli ing separon mahar misil li annal ayata karena satu ayat ayat kulam tata arot ora menyinggung apa ayat bima bumi ya kelan ma bumi ayah li eskoti sodaki kanggung gugura ke mahar fi nikah hitafwid indram nikah tafwid wa inna mata arot angin sini ehm, meliringi apa ayat li ibah hati tolak maring dikenak ke tolak koblal fardi sak durungnya ditentok kene mahar Pak Ingkana, Monggo lamun ana apa kelakuan iku yo majibake wajibake apa nikah hutafwid misli ing mahar misil iza tuliba nalika dituntut sabojod fa wajib wajibun monggo iku barang wajib ayyan tazira utawi ayyata utawi enten nyeparo paroh sabojod iza waqo'a ah. nalikane tumiba apa aturak tolak kamai. Sunaraman rahim kama yatasattaru kale kale oleh nyeparo sepozo film samak wa lihadzal quran karena arene mau malikun innahu satmiklakwan iku laisa ora iku yalzam tetep bin nem nikah uta apa misli ma khiyari zauji sertane di bersi, di, ada pilihane zauji tapi niki sing paling cetha nggih mazhab syafi'i mudah-mudah untuk dilaksanakannya yaitu ana wong nikah tanpa disebut mahar di dalam pernikahannya wa angkah tuqa ibnati lillahi taala terus pihak putranya sing suaminya bilang qabil tu nikah ngono tidak ada mahar disebut di sana itu masuk kategori nikah hutafid sing tanpa zikril mahari tanpa menyebut mahar madhab itu toh wih mahari masuk mahar misil pokoknya mahari kan warna lor tok mahar musamma mahar yang disebut wa mahrul misli wairul musamma itu mahrul misli lah ada anjuran ada anjuran untuk memberikan mut'ah mut'ah itu kesenangan seperti selamat berpisah wong urung dikumpuli kok dipegat sungguh itu kan merasa terhina enor apa begitu rendahnya saya kadang-kadang kan -kadang bisa -kadang kerontor-rontor yang pihak itu kok aku ditolak padahal dia belum menjimak saya urung kumpul aku kok aku harus ditolak di samping mau wedok itu mau dari mahar Sums mahar separuh ditarik lanange dianjurkan untuk memberi mutah mutah di sini adalah kesenangan gawe senengnya hati pokoke iki apa, apa? duwe apa baju sing larang apa piye kanggo badan mau mrene ngono. Pokoke gawe seneng atine wedok ngopo no aja gelo men-menen. Iki jenenge muta. Muta ah. mut ah di sini dalam hal itu. tapi nah, pira muta ah itu tidak ditentukan dalam Al-Qur'an. Ya sesuaikanlah dengan kemampuan. Nek sesukeh gawe muta ah, rada akeh, sing pikir ya sak mampune nganggur ngilangi gelone pihak putri sing ditolak mau ngoten. urung disebutkan mahare, nek nah, malah sapi ya mahar misil. bira, ya sesuaikan dengan keluarganya. Di samping nanti dikai separuh mahar misil karena yang separuh kan ditarik suaminya masih dikai mut'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila mata zauju qabla tasmiyati sodak wa qabla dukhuli fi ziwaji tafwid. Ila mata narikan mati sopo zauju suami. Qabla tasmiyati saat dulu disebut kene mahari Wa qabla dukhul lan sadurunge dijima fi ziwaji tafwid. Endam ziwa pernikahan tafwid. Wa amal masalah tu saniya wa ya masalah saniya ku ila mata narikan mati seperti zauju Qobla tasmiyati sodakli saat durungin disebut kene mahar. Wa qobla dukhuri lan saat jima biha kelawan zaujah mau. Fa inna malikan mau saat terima malik wa ashabahu lan sahabat sahabat malik wal auzaiya. Iku walu podo ngendikan sama malik lan ashabahu lan auzai. Laisa ora ana iku laha mar'ah apa mahar. Walaha lan zaujah al mut'atu ta mut'ah wal mirasul lan waris tok. Ah ya Allah asa mari ki nak urung disebutkan mahare dadak wonge mati kuwi ora entuk mahar meng entuk mutah th muta waris sebagai istri dia dapat waris opo entuk waris wedok sing urung dijimak entuk waris mulane enak kamu untuk wong tuwek ngene lanang suku eh, tuwek umur 100 tahun aja ditolak nah. Engko kira-kira apa jenenge oleh, oleh oleh apa jenenge barbar akad nikah to? Beres to, mau harus nglarang ngono. Terus kuwi oleh ngiring ning kamarmu dibanterke. Ben semampu terus mati nah. Kamu kuwi entuk ya. Entuk mahar. Itu. Mahar full. Karena mati dene. Wis untuk mahar, iseh itu waris.

no, no, caranya. Terus okay. apa kamu? Dua min eh dah. Waktu malang ngerikan sabu Abu Hanifa. Lahaiku kedua imroah sodakul misli utai mahar misel wal miros. Wabilan kelawan sodakul misel wal miros Ahmad. Wadawudu, wani syafi'i al-kaulani ta'kaulu roja halis illal illa annal illa mansur kecuali saat pendapat sing didukung indah asabiyana sanding-sandinge sahabate asy huwa ya al-mansur iku mislu qauli Malik sepadane pengendikane Malik tapi ora sependine padha karo Abu Hanifah al-mansur tetep sok misil wa sabab mukhtilafin iku MU'ARADATUL qiyas lil asar oleh nentang kias maring asar amal asaru anapun pondah hadis iku wa huwa asar iku ma hadis ruwiya sri badake poma ani ibnu masudin sang ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud anahu sak temne abdullah iku suila takon sapa abdullah bin mas'ud an masalah faqala monggo ngentikan sapa abdullah aku lu bakal ngucapke sapa ingsun biha ing dalem masalah biro yi pendapatku Baingkana mengolamun ono seporo iku sawaban bener, Fahmin Allah, maka sayangnya Allah. Baingkana lamun ono poro iku kotoan keliru, famini ni menguak dari diri saya sendiri. Aro berpendapat sama yang sur, Halil uh, masalah. Laha kedui, iku kedui, Kedui, Zawdah, Zawdah kumro utawi, Koyo mahari wakwadun, Min nisa iya sayangnya sedulur-sedulur wedo i. Amo keluargane. Lawaksa hale ora berlebihan, wala syatot lan ora sakni sore. Jadi, yus, sing umume keluargane ini untuk mahar biro, wala mahar misil. Wala wa alaiha wajib kewajib mar'ah, al iddatu tu utawi idda. Sunnah e, uh, Rahman Walaha laniku kedui mar'ah Al-Mirosu utai maris Pakolah ngadek sapa makil bin sinan al asja'i ya faqala monggo ngendikan sapa makil asyhadu aku bersaksi laqad gaita yakti wis mutus sapa sirahe abdullah bin mas'ud telah memutus fiha indal masalah bi qadha'i rasulillah kelawan persis kaya kandhane putusane rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barwa indal barwa' binti wasik Khorro cewek singa to hati nggati sebab budak-budak bener saya Iwa termidik Basohaha lan nganggep sohe sebut termidik Hadi Wa amal tiasu Anak pun tias al muari Durang nentang lihara maring ikilah asar Ikufahua mengutik tias iku annasroda koh saat ini Mahar iku iwadun pegadi Walang Lam yukubat Mau kesmaasaing huruf ditompo mpok opo al Mau awadu sing digenteni, Lam yajib mengkora wajib opo al iwad kiasan krono dipadake alal ba wa qala ngendikan sapa al muzani an syafi fi masalah in lamun tetep apa hadis barwa fala hujjata mongko ora ana hujjah iku mujud fi qauli ahadin ing pengendikan seorang pun masun nabi serta ni sunnah waladhi qala ulai utai pendapat qala wis ngendikake hu ing alladhi ora berarti as-Syafi'i gunakna sing iki gunakna sing model hadiah Jadi wae dadi tetep gunak di dikasih mahar misil isih dapat wari warisan walhamdulillahirabbil alamin